Jangan Amit kula liwat putih nggih. Mriki nggih. Amit budis dan mawon dari Langkung. Nyuwun pangapunten. Mbah. Kakak Guys, ayo segodiwal guys. Wah, sing nyuting pokoknya mau ten ngomah kemarin. Pun kula mengke. Kakak mong teko kali ta. Amit. Woi. Siap. Iya. Ini komandan. Ya, betul. Kodimnya komandan KC. Ya. Siap. Iya. Bagi-bagi. Ayo arah gae. Cukup ajune lho. Aku yen kok yang jero nek kula arek dhewe pone no. Mose. Kene. Oh iya. Terus saya mantan nggih napa mboten nggih? Hah? Ini enggak ada sambel, ini cuma melemper. Ini nasi timun dari beli ayam ini. Golek bola ora nemu. Nanti saya nganti bingung. Golek bola ora njaluk sambel cek ora. Enggak ada apa-apa. Weh, Dek. Pripun? Alhamdulillah. Harus apa bae? Kali ya niki. Ya. Siap. Iki lho. Nah. Dicek lho. Aja mau kewoh nek nanti ketemu kewoh. Nah, Sir. Iki ana lanangan kene lho. Baru tak boleh aku bagi. aku, gantian. Woi, kita dibayar deh. Gawa gaman. Dihabiskan loh, Mbah. Oh, siap. Siap, siap. Iya lah. Sono nih. Pecah Mas. Walah jenengan dipecah. Bagaimana sih mungkin? Nih, monggo disampaikan acara pada pagi hari ini apa saja. Ini kerja bakti massal kabupaten di Kampung yaitu RT 01, RT 02 dan progres pada hari ini yaitu membersihkan semua lahan dan merencanakan program site plan di lokasi utama dan lokasi pintu masuk. Jadi apa namanya masih banyak PR yang perlu kita selesaikan dan ini bagian dari pengelola dan juga penggiat wisata di ya ini adalah intinya sudah untuk warganya memang dari dulu penggiatnya kita sudah bisa ini jadi untuk sementara kalau pintu masuk karena ini belum resmi ya kita tapi kalau nanti sudah resmi pintu masuk di sebelah sana masuk akhir dan juga banyak sarana. Kemudian kalau di sini itu pintu keluar itu untuk sementara. Site plan-nya sudah tergambar. Jadi itu nanti ada parkir, terus siap, terus ada MCK, ada musola, ada semacam rumah untuk aula. Rumah difungsikan untuk santai sampai di sini yang akan Kemudian ini masalah listrik kan di sini belum ada, padahal di tempat wisata itu malam hari sepertinya ini sangat bagus. Kalau listrik ini sapi itu sudah ada rencana dan insya Allah sudah menyatakan untuk menyumbang sekitar sampai jadi itu sudah disanggupi oleh kelompok Buber. Planning yang kedua karena malam hari itu juga butuh keamanan dan pengamanan dan ketertiban intinya nanti yo yang jelas itu siang hari dulu, nanti untuk jangka malam kita planning selanjutnya. Oke, terus untuk air insya Allah juga dari kelompok Tirta Pening sing sudah menyatakan untuk memasang airnya. Alhamdulillah komunitas di Kampung Muliaan sudah sangat bagus dan kita tinggal menambahi atau tinggal mendorong dari semua warga. Berarti ini saling bersambut ya, antara warga dengan pengelola sudah sangat. Dan semua nanti yang mendapatkan manfaat itu insya Allah semua warga karena masing-masing komunitas itu mewakilkan apa daripada fungsinya di kegiatan wisata ini. Jadi nanti dimaksudkan untuk hasilnya nanti insya Allah akan dinikmati oleh semua warga. Jadi bukan cuma pengelola, bukan cuma pemilik lahan, tapi nanti insya Allah akan menyerap dari berbagai kalangan khususnya di wilayah Kampung Muliaan dan warga Muliaan dan semua kampung mampu untuk semua bau-bau demi kebaikan dan terciptanya wisata yang memang sangat tidak mudah untuk membuat perencanaan yang bisa mendatangkan orang banyak, tapi bukan dilihat dari siapa yang mengelola atau siapa yang menjadi panitia, tetapi mantap siap Om, tetapi justru kita akan membuat walaupun mereka petani, tetapi bismillah nanti para petani bisa memberikan semacam sajian yang insya Allah bagus menjadi edukasi bagi semua kalangan untuk berwisata di ya. Oke, mungkin itu, terima kasih.